Presiden Joko Widodo kembali mengenakan baju adat asal Nusa Tenggara Timur, NTT, dalam rangkaian peringatan HUT ke-75 RI. Kali ini Presiden Jokowi mengenakan baju adat Timur Tengah Selatan, NTT. Baju adat tersebut ia kenakan saat menjadi inspektur upacara pengibaran bendera pada Senin 17 Agustus pagi. Dikutip dari Kompas.com, baju adat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi menggunakan kain motif berantai Nunggolo. Motif tersebut sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat atau motif geometris dengan batang tengah yang berarti sumber air. Sementara bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Warna merah pada kain melambangkan keberanian laki-laki Nunggolo. Presiden Jokowi juga mengenakan ester atau ikat kepala berbentuk dua tanduk kecil yang memiliki arti raja yang melindungi. Ikat di kepala sebagai penutup kepala, sebagai pelindung yang menjadi tanda kebesaran raja sebagai mahkota. Presiden Jokowi memang kerap mengenakan pakaian adat khas daerah Nusantara saat mengikuti rangkaian peringatan HUT RI. Pakaian yang dikenakan oleh Jokowi pun kerap menjadi perhatian publik. Tahun lalu misalnya, Jokowi memilih untuk mengenakan pakaian adat kelungkung asal Bali saat menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-74 di Istana Merdeka Jakarta pada Agustus 2019. Sebelumnya, Jokowi juga mengenakan pakaian adat asal NTT. Pakaian khas suku Saburai Jua dikenakan Jokowi saat menghadiri sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Jumat 14 Agustus lalu. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi berikutnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!